sudah matang, guys. Itu mie rasa soto sama sosis sama sayur sawi sama ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat ya. Hai guys, ketemu lagi sama saya Cipet Manja. Hari ini memasak nih guys. Indomie, ada sosis, ada daging sapi, ada piting sama ini bakso ikan, bawang daun sama sawi. Gak ketinggalan cabenya juga guys. Kita mulai siapkan itu air mendidih dulu. Airnya biar mendidih. Lihat airnya guys, airnya kan mendidih. Kita matikan minyak ini. Cabenya nanti kalau udah ini tinggal potong-potong. Kita masukin sayurnya, kita masukin semuanya lagi. Sosis daging sapi, bawang daunnya mah rada terakhir aja ya guys, karena kalau bawang daun kalau terlalu aduh salah satu, bawang daunnya diiris-iris ke mangkok aja ya guys. Jadi sesuai selera, mau ditaruh ke dalamnya kayak 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 bonggol-bonggolnya kayak gini, taruh ke dalam juga nggak apa-apa ya. Bumbu-bumbu bumbunya masukin semua. Mungkin kuahnya ini jadi kurang ini apa ini, masuk pokoknya masukin sekalian. Tuh, tambah sedikit garam ya guys, karena aku airnya tadi kan tabrak banyak. Kalau udah kayak gini cabenya kita angkat-angkat terus kita potong. Masukkan bawang daun karena udah mau matang, karena kita potong-potong cabenya ya guys. Ini kalau terlalu matang kan nggak enak. Ini namanya hailau atau daging kepiting. Siapa yang pingin? Pasti pada pingin kan?
karena ini selera semua umat manusia. Jadi guys, kita tuang ke mangkok baru. Banyak banget guys. Jadi guys, matang guys, terang, matang. Guys, sudah matang guys. Itu mie rasa soto sama sosis sama sayur sawi sama ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat ya. Dah.